Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menandai teman terdekat kita di aplikasi atau dengan menggunakan aplikasi Instagram ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi sosial media sekarang yang bisa atau mempunyai fitur seperti ini ya. Akan tetapi di Instagram juga ternyata juga punya ya. Jadi kalian itu bisa menandai teman kalian dengan mudah dengan menggunakan aplikasi Instagram kalian ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu silahkan buka aplikasi Instagram kalian. Setelah kalian itu membuka aplikasi Instagram, ini banyak sekali menu sebenarnya ya. Akan tetapi saya akan jelaskan satu-satu. Jadi kalian itu tinggal lihat saja dengan cermat ya di situ ya. Nah, diklik pada bagian di bawah ini. Nah, ini saya akan klik. Silahkan diklik ya pada bagian itu, misalnya akun gitu ya. Terus setelah itu klik pada bagian yang ini ya. Nah, di sini tiga baris. Nah, di bagian tiga baris itu ada namanya, ada pengaturan, ada konten terjadwal, ada insight, ada aktivitas Anda, arsip, kode QR, disimpan. Nah, di sini ada namanya teman dekat. Nah, yang artinya bahwa kalian bisa menandai teman dekat kalian yang mana nanti kalau kalian itu ditandai teman dekat tersebut, maka kalian dengan mudah untuk mencari teman-teman kalian nantinya ya. Nah, silakan diklik saja teman dekat. Nah, di sini kalian itu akan diarahkan ya ke beberapa teman atau orang yang sudah meng-add atau sudah berhubungan atau bukan berhubungan ya, tapi sudah terhubung dengan Anda maksudnya ya, atau sudah berteman dengan Anda. Nah, bagaimana caranya? Oh, misalkan ini yang Gibran ini memang teman kita atau teman dekat, terus Selamat Nadia, terus ini Nusratu Laili, terus ini juga teman dekat saya. Nah, gitu ya. Misalkan ini juga teman dekat saya, terus yang ini, terus lagi cari lagi yang teman-teman dekat kalian ya, misalkan seperti itu. Terus setelah itu klik selesai. Nah, maka kalian itu nanti sudah sangat mudah ya untuk kalian itu menemukan teman-teman kalian di aplikasi Instagram ya, karena sudah pasti ada di bagian teman dekat ini ya. Nah, jadi langsung ada atau langsung di apa dikhususkan ya oleh pihak Instagram. Nanti karena itu kalau mau chat dan lain-lain, maka langsung tinggal klik saja atau di bagian sana ya, di bagian chatan. Nanti kalian itu pastinya akan ketahuan orang-orang yang sudah kalian itu jadikan teman ini ya, teman spesial istilahnya ya, atau teman dekat kalian. Nah, jadi sangat gampang sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya untuk mengelompokkan teman-teman dekat kalian di aplikasi Instagram ini, sangat mudah sekali dengan cara yang tadi. Nah, jadi dengan cara itu maka kamu itu mudah untuk mencari teman dekat kalian dan juga mudah untuk meng-add atau men-chat atau mengomentari dan lain dengan menggunakan cara tersebut. Nah, jadi cukup mudah sekali ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.